hari ini saya mengunjungi dua subak, yaitu subak kacang dawu dan subak heul ya. Karena kemarin ada laporan bahwa irigasi di dua tempat ini mengalami gangguan jebol karena hujan begitu deras. Dan memang setelah saya turun ke lapangan, pertama di subak kacang dawu, hampir sebagian besar ya, jadi saluran irigasi di sana tidak ada normalisasi. Sehingga ini saya sudah tugaskan Dinas Pertanian, nanti juga dengan Dinas PU untuk membuat perencanaan sehingga semua saluran irigasi ya, yang merupakan kewajiban kita untuk menangani, itu bisa ditangani untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti jebol seperti tadi. Nah, kemudian di subak kacang dawu juga jalan menuju sawah itu hampir 1 km ya, itu masih belum tertangani, rusak berat. Masuk juga subak menuju subak heuni di gel-gel. Ini merupakan jalan akses untuk menuju ke sawah dan juga anak-anak sekolah, hampir total itu rusak. Nah, termasuk juga hari ini saya juga mengunjungi subak heuni dalam rangka jebol juga saluran-salurannya, sehingga harapan saya nanti ini bisa ditangani dengan cepat dengan menggunakan dana operasional saya, sehingga nanti petani bisa bekerja sebagaimana biasa dan mendapatkan air. Nah, tentu di tengah-tengah permasalahan ini saya minta dinas nanti lebih intensif melakukan langkah-langkah inventarisasi sehingga saluran irigasi yang belum normalisasi bisa secepatnya dilakukan. Yang menyambut baik sekali Pak Bupati bisa memberikan yang memang buah karena yang ataupun yang bilang wawungit karena yang paling ramah tadi sehingga ketemu sama beliau sehingga kita dibantu.